Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat berjumpa dan selamat bergabung kembali di channel kesayangan kalian, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info terbaru terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di sore hari ini datang dari kakak Rizky Billar yang tengah TikTok ruang guru nih para sahabat. Si ganteng mantunya ayah Kejora tentunya ya. Di sini terlihat komentar dari para sahabat, ada Aisyah31 si kasep. Lalu di postingan selanjutnya ada kabar dari Kobas Podcast ya, yang tentunya flashback kronologis Lesti Kejora ya, simulasi dari awal bertemu katanya. Yuk kita intip-intip di Kobas Lesti dan Rizky Billar. Di sini terlihat kakak Rizky Billar tengah memilih pakaian nih para sahabat ya. Dan awal cerita Dedek Lesti Kejora dari merintis ya para sahabat sampai sesukses sekarang ini. Dan tentunya di kabar selanjutnya ada unggahan dari akun sahabat ya, momen-momen atau flashback nih sebelum jadi pasutri. Simulasi dulu nih para sahabat ketika Dedek Lesti Kejora dan kakak Rizky Billar tengah memperbaiki kerudung Dedek Lesti di setiap acara. Apabila Dedek Lesti Kejora kerudungnya agak sedikit acak-acakan, kakak Rizky Billar langsung dengan sigap merapikan kerudung Dedek Lesti Kejora ya para sahabat. Waduh, semakin cute sekali ya. Dari awal sampai sekarang memang cute. Tentunya dari postingan berikutnya ada unggahan dari Adi Sky nih. Lesti Kejora menuliskan sebuah caption di laman Instagram pribadinya, "Hatur nuhun Dedek," kata Adi Sky ya. "Hatur nuhun dan ditunggu OTW nih ke Kampung Kucrit, ditungguin Iqbal," kata Adi Sky ya. Wah, benarkah Dedek Lesti Kejora akan menjadi pemeran atau pemain pendatang baru di acara JWB ya para sahabat? Kita doakan saja semoga Dedek Lesti Kejora segera OTW nih ya para sahabat. Kita doakan saja semoga hubungan Leslar semakin dilancarkan dan segera dihalalkan ya kakak. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Tetap stay tune di channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.